Mas Bro, salam jumpa lagi dengan Bonsai Biker Vlog. Kali ini kita mengulas Honda Rebel 500 model 2020. Yap Mas Bro, motor ini berbekal mesin 471 cc 8 valve, kemudian liquid cooled paralel twin cylinder yang diambil dari mesin Honda CBR 500R yang sporty. Namun ada perubahan setting pada motor ini, di mana CBR mengandalkan perform pada RPM yang tinggi, dirubah menjadi auto torsi bottom end yang padat dengan penyaluran halus di seluruh rentang putaran. Motor ini mampu menghasilkan torsi maksimum 43,6 Nm pada kitaran 5500 RPM. Dan motor ini menghasilkan tenaga puncak sebesar 33,5 kW pada 8500 RPM. Mantap. Mas Bro sekalian, power unit yang disematkan pada motor ini akan menghasilkan keseimbangan yang baik antara ukuran fisik dan output yang fleksibel. Bore dan stroke yang dibuat pada 67mm kali 66,8mm dengan rasio kompresi 10,7 dibanding 1. Sementara itu bagian kepala atau di dalam kepala sendiri menggunakan roller rocker arm, penyetelan katup jenis SIM untuk memperoleh bobot yang ringan, menurunkan beban per katup dan mengurangi gesekan. Mas Bro, motor ini menggunakan silent cam chain yang memiliki pin yang permukaannya dilapisi dengan vanadium. Hal ini bisa mengurangi gesekan dengan peningkatan perlindungan terhadap debu. Katup inlet berukuran 26,0mm dengan diameter katup buang 21,5mm. Yup Mas Bro, big bike Honda yang terlaris di tanah air ini hadir dengan warna baru untuk model 2020 ini yang semakin ekspresif, yakni matte jeans blue metallic. Nah, untuk mendukung sisi tata cahaya, sistem penerangan LED disematkan pada lampu utama, kemudian lampu belakang, dan lampu sein yang berbentuk bulat. Tampilan panel meter digital yang kini lebih atraktif dan informatif. Dari sini perubahan perpindahan gigi bisa terbaca dengan baik di panel meter yang memiliki tampilan LCD negatif dan backlight biru yang mencolok dan mudah dibaca. Honda Rebel juga semakin nyaman dan aman dengan dilengkapi fitur assist slipper clutch yang dapat mempermudah dan memperhalus perpindahan gigi.